Halo guys, balik lagi bareng gue Hadan Trimolana di Gurame Asik. Ya, pada video ke-11 kali ini kita bertemu kembali dengan bintang tamu kita yang bernama Yosafat Menggolan. Beliau ini adalah sepuh yang gimana gitu ya. Padahal sepuh tapi beliau ini menganggap diri ini masih kroco ya, sesuai dengan kata-kata aku aknek dari sana. Oke, tanpa basa-basi kita lihat akunnya seperti apa. Langsung saja videonya. Nah, kita sudah berada di akunnya si ini sedang minum nih. Kenapa ade masih sedang minum? Kenapa yang moderator kagak ngasih tahu gitu kan, Bang? Sedang minumnya tuh masih ada, Bang. Kita sudah masuk di akunnya Yosafat. Oh, ini turun. Oke. Nah, udah kelihatan Yosafat. Akunnya sendiri level 120. Untuk LMD-nya kita bisa lihat sendiri di sini 3 juta. Ini ini bukan 14.000 kan? Anjir, 140.000, cok. Masih gila banyak kan? Kita masuk ke ininya. Akunnya Dr. Yona 2985. Wow, seks. Malah gue ya, cok, yang mana. Untuk tahun pembuatan akunnya itu 2020 bulan 8. Oke, untung bukan tanggal 18 ya. Kalau tanggal 18 itu ini hari gua lahir gitu. Untuk furnitur yang didapatkan itu 1.308. Untuk operator yang didapat itu 281. Oke, lumayan cukup banyak ya. Untuk medalnya di sini, medal bagusnya lihat di mana, guys? Medal lihat di sana ya nanti. Nah, di sini. Untuk lihat medalnya. Nanti aja ada medal lah. Kita ke base dulu lah. Waller ini, coy. Bukan Waller itu, coy. Gue tahu nih orang. Tapi kita cek juga ya, apakah Waller atau tidak. Kita cek bagian store atau ininya, bagian tokohnya tuh. Apakah dia membeli something-something gitu kan. Itu biasanya tuh kalau Waller tuh pasti ada jejak-jejaknya gitu. Jejak digital tuh pasti ada gitu ya. Walaupun di game gitu ya, jejaknya tuh pasti ada. Nanti kita coba cek ya. Oke, di sini untuk anunya trading post satu doang. Wah, ini agak unik nih dibandingkan dengan episode-episode sebelumnya. Ini factory ada 5 biji. Wah, ini kayaknya ngebut apa deh nih, cok? Ngebut apa ya, Bang? Emas. Ini emas semua. Wah, nguli emas deh. Mari kita lihat nanti emasnya itu ada berapa karat gitu ya. Untuk control centernya lengkap, ini lengkap. Kita lihat dormnya. Oke, sepertinya default ya. Nggak ada yang custom ya. Nggak ada yang custom. Biasanya kan ada tuh, ini kayaknya custom dah. Nggak ada. Default ya. Waktu itu tuh ada tuh. Biasanya tuh ada yang ikut lomba-lomba gitu kan. Dulu kan sempat ikut lomba tuh. Oke, kita coba lihat base assistant. Untuk ini 140 sedang build ya. Untuk pendapatan perharinya 24.000. Oh. Padahal emasnya banyak, cuy. 154. Tapi penghasilan yang didapat baru 28.000. Iya sih, sesuai sih, karena trading postnya satu biji doang. Kalau dua tuh mungkin bisa 40.000. Sudah tercium bau Waller-nya. Best fokus produksi ya. Kita lihat depotnya ya, karena tadi melihat beliau itu nguli emas. Di sini ada 158 PO ya, agak sedikit. Untuk di sini orondumnya banyak nih, 140.000 originum shard. Apakah beliau ini nguli batu ya? Nggak tahu juga sih. Nah, emasnya 6. Kenapa harus 69, cuy, depannya? Nggak ada kah? Ini tambahin lagi nih. Bentar, gue tambahin dulu bentar ya. Mumpung biar kurang 4 lagi tuh. Gue tambahin.
Udah ada 8 19 udah 20 orang loh. Berapa tadi? 64 ya. Ini 4. Nah, ini 3. Kan? Betul kan? 4. Kurang 1 lagi, guys. Iya kan? Betul. Kurang 1 lagi. Dapat dari mana ya 1 lagi? Jadi ditambahin dong. Nih. Nih, kurang nih. 1 lagi, guys. Biar 69 gitu kan. Biar 69. Itu maksud gua tuh. Certi merah ini 1400, agak banyak juga ya. Oke, okay. Untuk ini wah, kirain bakal koreksi apa ngoleksi koper juga nih. Biasa tuh ada tuh orang ngoleksi koper CC. Untuk ini enggak banyak. Resource-nya pun enggak banyak ya. Ya lumayan lah resource-nya. 1000, batunya 1000. Gila, banyak juga. Oke, okay. Begitulah. Bisa dilihat sendiri. Oke, okay, untuk squad-nya kita lihat. Squad-nya otak AFK, otak malas, trust farm, otak Ani, anjir otak semua nih. Otak Senku, atau enggak otak Yosapat Nenggolan. Otak Ade Andri Maulana. Kenapa disebut otak? Wah, apa terinspirasi dari otak Senku kah? Oke, kita hitung untuk operator yang elite 2 ya. Di sini. Ini 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 8 ya. Berarti 16. 3 2. Oke. 3 2. 3 2. 3 2 tambah 16 berapa, guys? Ntar, gua buka kalkulator dulu. Oh, 48. 48. 64. Ayo, banyak juga nih 64. 80. 80 tambah 16 lagi jadi 96. Ah, ya 96 coy. 112. Oh, 113 ya. Betul atau enggak nih? 113 nih. Tolong koreksi lagi ya kalau salah ya, 113. Untuk bintang 6-nya rarity 16 21 16 tambah 16 kan 32 ya kan. Tambah 16 lagi 48. Oke, 48. Udah berapa kali geser tadi nih? Ini kan 16. Ini matematika isu. 16 32 48 48 64. Ini cocok sih, gua suka dengan Yuka, Cok. Yuka suka ini. Matematika, sedangkan gue benci gitu kan. 64, 65, 66, 67, 68, 68. Kok genap ya? 68. Untuk operator limitednya 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14 14 ayo ayo 14 14 doang berarti ya. Oke, jika salah tolong koreksi di bawah ya. Gue takutnya itu ada itu nyempil itu bintang 6 level 1 gitu kan, biasanya itu ada itu. Oh, enggak ada ya. Iya, enggak ada. Untuk trustnya, soalnya kemarin tuh ditambahin trustnya nih. Oh, enggak deh. Ini dulu operator yang pertama kali didapat. Yang pertama kali didapat itu CG. Oh, CG. Ini timnya CG nih. Pertama kali didapat ya. Untuk terakhir kali Virtuosa, Viviana. Ayo, Viviana. Oh, udah pada beli udah.
Oh iya cuy, udah pada beli udah. Baru ingat gua. Lanjut yang trust. Ini trust kayaknya udah penuh semua dah. Kita cari yang rendah ya. Yang rendah. Ya kalian bisa lihat sendiri lah yang rendah nih siapa nih. Oh, W ini kan baru dapat kan. Jadi sesuai ya. Oke, sisanya penuh. Oke, udah trust ini udah baru level lagi. Oke, untuk backpack-nya M6 eh, maksudnya. Ini M3. Ntar gua baca chat dulu sambil-sambilan. Anjay, ini respect nih. Ini beneran nih, bukan karbit-karbitan nih. Bukan karbit segala karbit ya. Ini udah pasti real ya, karena beliau suka Sylis. Jadi ini udah max poten. Ini M9 kan. Udah modul juga. Oh, mantap nih. Ini nih yang boleh dipatut ditiru ya. Tiru guys. Sepuh satu ini. Itu M3, ini M3. Ini nge-lag-nge-lag nih gara-gara hujan. Nah, ini M3. Ini M6. Delay. Ini M3. Ini M3. Ini M6. M6. M6 Marceto. Wah. Skill 2 ya. Kirain skill 1. Ini M3. Ini M3. Ini M3, M2, M2, M6, M6, M3, oke. Beliau pakainya ini doang, skill ketiganya, skill 2 dan skill satunya tidak. Jarang dipakai, oke. Ini mantap. Ini buat CC, ini buat ini, ya. Yeah. Ini M6 juga, oke, siap. Normal tuh ya, skill 1 dengan 2 tuh ya. Ini M3, M6, ini M3 juga skill kedua ini. Oh ya M6 ini M3 sesuai normal ya. Ini M6, ini M3. Udah bintang 5 nih. Kita lihat nih apakah ada bintang 5 yang M6, ada nggak nih? Oh, masih ada bintang 6. M3. Ternyata di build ya, Rosmontis. Baru nge gua. Ini M3, sorry. Max pot coy, saya list ya. Yeah. M3, M6, M3, 0, 0. M3. Oh ini kurang nih, harusnya M9 nih. Lagi di build mungkin ya. M3. Oke, M6. Ini M3. Kartu Redo, kartu simpati. Kartu Telkomsel gitu kan. M3. Indosat. Ini M6 maksudnya. M3 lagi. Oh, enggak M3. Ini M3. Aduh, ini kenapa sih enggak M3? Enggak ada yang mastery. Ya enggak apa-apa lah, punya orang juga. Harusnya yang dipertanyakan tuh akun Lapril ya, misalkan akun Lapril ada di sini. Itu pasti udah max poten M9 modul juga. Ini cakep ya. M3. M6. Wah. Oh, dipakai ya?
M3. Oh, Bena dipakai sih ada. M3. Oke. Ini kalian rata-rata yang wandering medic ini semua kah? Dianuin semua kah? Dua-duanya. Oke, ini M3. Oke. Oh, ternyata dia pakai ini. Oke. Ya. Ini pun jarang juga sih pakai skill 1. Ternyata beliau dapat ini, Ines. Ini M3. Enggak M3. Oke, okay. M3. Wanjai, Wishlash-nya di build. Tante Zopia, M3. Aduh, ini banyak banget anjir. Oh, udah kelar. Tanya itu. Yang max poten udah pasti Sirelis. Ini hampir ya, satu lagi nih. Si Iren. Jidat lebar. Terus siapa lagi ya yang max poten? Yang bintang nama. Hai. Di poten berapa ya? Oh, poten 4. Ini poten 4 juga. Ini Saria poten 5. Sisanya yang ini, yang dari free ya. Ini pasti ini muncul AAK terus nih. Dilihat-lihat nih. Berapa kali muncul AAK? Oh, 3 kali dong. Ah, dikit. Kirain bakal max poten gitu kan. Ini kapan Nunesan pulang di akun gua, cok? Oke, itu saja buat operatornya. Kan udah kan operator itu udah, depot udah, base udah. Nah, kita lihat store-nya nih. Kita lihat apakah beliau ini real ini. Real apa namanya? Free to play gitu kan. Kita bisa ngecek di dari sini. Oke, ini masih ada. Bahkan mendikat pun masih belum disentuh. Oke, real guys ya. Beliau masih punya semua nih, masih belum disentuh. Real tuh. Depotnya tadi penaman-aman saja. Mission apa store tadi udah, base udah, operator udah. Ini totalnya 701. Oh, lama. Banyak juga maksudnya. 701 bintang 3 ada 49. Itu kenapa ya nanggung gitu 49. Bintang 2 284, bintang 1 368. Untuk nah kayak gini. Oke. Ini yang baru nih kan. Oke, kita hitung dari bawah nih. Oke, ini masih belum lengkap. Oke, CC awal masih belum lengkap ya, karena kurang mampu ya. Oke, untuk eventnya lengkap terus nih. Oke, sejauh ini lengkap terus nih untuk event-eventnya nih. Dan untuk CC-nya pun udah makeris mungkin ya. Atau mungkin KKM, kita nggak tahu juga. Tinggal konfirmasi ya sama ini. Jok Lumakar. Oh, ini IS ya. Oke, itulah deh. Saatnya kita coba lihat deh. Buat skin. Untuk skin. Oh, masih belum dapat deh. Skin Iprit. Ya, udah pasti membeli ini. Pasti ya mantap lah deh. Skin si Paladin ini. Nah, ini. Lalu saja tuh. Kalau review tuh gue pasti tampilin itunya si Bakpet. Kayaknya si Texas. Oh, udah dapat ini ya, skinnya si apa, siapa namanya? Typhoon. Terus itu, Meteor gratisan. Ini si Pionic. Oke, beli link. Oke, di sini beliau beli Silas doang. Sama si ini. Oh, ini reward ya. Oke, beli ini. Oh, dari reward teman ya. Oh, dia cuma beli si Gavial.
Oke, kirain sampai bakal ini ya, bakal beli skin news ini. Ngerti. Beli skin saga. Oh, W. Jen. Jen, Spectre Alter, Kalsit. Oke, Horn, pasti Horn ya. Hornik. Oke, Sujuran, Jenny. Oke, ini Ujimka. Oke, beli dua biji. Ini juga dibeli. Gue tuh sempat bingung loh, misalkan ini keluar lagi skinnya. Nanti pake skin mana ya, dengerin. Kalau bisa dijual, dijual. Oke, ini beli semua nih skinnya. Nah, sisanya bisa dilihat sendiri lah. Oh, dia cuma beli metrok doang. Lihat bawah nih. Oke, okay. Dari real 10 tuh biasanya tuh ini guys. Ada skin Hibiscus. Nah, itu baru real 10. Karena beliau joinnya tanggal 8 bulan Agustus, itu udah lewat sekitar 7 bulan ya. Sekitar 7 bulanan agak telat ya. NT join tuh pada saat ini ya, berarti habis Nian berarti ya. Apakah tebakan gua betul apakah salah? Oh ya, stacknya udah oke, untuk ininya 620. Kebetulan ini anu ya, lagi CC, jadi kita liatin CC ya. Ini udah lengkap semua. Oh iya, betul juga. Tadi kan udah full medal. Apa yang dilihat lagi? Untuk Talula masih belum bisa auto deploy. Kalau ini juga belum. Oh Nian, oh, berarti tebakan gua betul ya. Oke, H74 aja. Ah, ini udah nih. Coba nih. Untuk operatornya anjir, pakai Silas cuy. Terus Surti, oke. Okay. Oke, ini pakaiannya ya. Skill kedua NTR. Oh, dia pasti pakai core-nya Swords nih ya. Swords nih. Swords-nya pasti di tengah. Gue yakin deh. Jeli amat. Apa itu? Apa yang jeli? Tapi di CN dijual lagi skin Hibiscus. Nian kalau nggak salah. 84 chapter 7. Tiba-tiba ngilang cok, gue kagak lihat lagi tiba-tiba ngilang kenapa itu. Oke, lanjut chapter 12. Tahun apa tuh chapter 12? Ini chapter 12 atau tadi gak bisa auto deploy 13 ha? Belum juga, gak ada 10 ha? Gak ada juga 10. 9 apa nih? Lawan apa nih 9? Oh nggak ada juga. Kita lihat nih, Mandagora. Oke, untuk operatornya masih normal. Tetap Silas di bawah. Oh nggak apa-apa lah, oke. Okay. Itunya sudah 2 biji, apalagi yang belum ya. Ada lagi kah yang pengen dilihat-lihat gitu? Store tadi udah, squad udah. Spill email, nggak boleh dong. Nah, nggak ada lagi kan? Nah, mungkin hanya itu saja dari ini. Kita lanjut ke akun berikutnya nanti. Itu akunnya si, siapa itu ya? Bang Ahmad 04.